Hidup kan hidup, tuh hidup. Sudah, bos. Hah? Assalamualaikum, teman. Datang kembali kepada Review Arka. Minta maaf kepada semua atau yang subscriber, terutamanya sekali kerana kami lama update. So, I think ada kali kan berapa bulan pun ingat. Think 2 months kali ataupun 3 bulan lebih. Semenjak bertahan ni ada banyak seperti mana yang penduduk kita ni negara Brunei Darussalam ada gejalanya orang demam penyakit yang baru masa ni, iaitu COVID-19 atau BA ataupun dikenal dengan COVID-19. Hari ini aku akan mereview Joy Toy USMC, iaitu scale 118. Ini adalah baru je sampai. I think ada jual like 3 weeks sudah sampai lah. Alright, itu sudah ni barangnya yang akan ku review hari ni, iaitu Joy Toy Armed Forces USMC set. Okay, seperti yang kamu lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So ia ada A, B, C, D, and E. So yang A ni ia punya leadernya yang dipakai dengan riflenya. Ini yang leadernya ni. Ini leadernya. Yang A. Okay, kalau kamu nampak. Okay, second leader, iaitu dengan heavy gunner. Okay, heavy gunner C. Yang C ni sniper. Ni yang D. Dia ni kira assault punya, yang assault rifle juga. Yang E sama saja, yang E sama juga yang assault rifle. Ini bezanya ya, ini pakai bag, ini di belakangnya. Yang shooting itu tadi dia pakai bag. So ini ada backpack lah. Same goes to the yang C ini yang tadi. Yang sniper belakangnya pun ada bag. Curious dengan apa yang ini, blue box ini US Army juga. Tapi sebenarnya ini aku pun awal-awal heran juga. Aku pikir figure, rupanya ada extra parts, yaitu dalamnya, okey. Dalamnya macam biasa ada extra no gun, rifle, and ada apa namanya ni, parts. Apa ni, extra parts kalau macam in case dia punya joinnya patah kah, so ada kena bagi dalam ni. Okey, tapi itu bukan ceritanya. Aku terus saja membuka yang leadernya lah. Aku pakai yang ni lah supaya boxnya tidak rusak. Okey. Nah, what's so special? Dalamnya ada kena bagi apa namanya ni? Instructions. You can see Armed Forces. Dalamnya and ada produk tu lah. Kalau ni bahasanya ada Cina. Produknya. Kita ada barangnya dalamnya ni. Ni. Ada rifle, ada apa ni? Tali pinggangnya, ada vest or harness kena panggil, ada pistols and ada gun holsters. Okay. Apa yang menarik pasal Joy Toy ni yang aku suka? Awal-awal sebenarnya aku dah pelang berapa interested lah. Adalah interested tu, tapi yang for the first model dorang buat more into futuristic, modern pelang, tapi macam futuristic lah, macam jenis macam alien macam tu army-nya. Tapi yang figure yang ni, aku bukalah dia punya box-nya. Yang ni ini more into modern figure. Okay, kamu lihat ah. Ini box-nya simple saja, ini simpan. Boleh jadikan display case lah. Okay, jatuh pun plastic packaging-nya.
buka dulu ah. We put aside, simpen kering. Nah, figurnya nampak. Joy to ia punya leader. Okay. Kamu nampak ah. Dia pakai jenis yang camo digital. Ini dia pakai helmet and ada what do you call it? Maksudnya macam flashlight gitu. Ah ya, yeah, night vision. Okay. Kalau kamu dapat lihat figurnya memang aku akui sangat-sangat detail. Kurang lebihnya orang macam yang ku review sebelum ini Acid Rain. Nyorang Acid Rain itu pun nyorang detail and kena bagi weathering. Tapi dengan cerita ini apa kurangnya juga aku pun sebenarnya ndak sangka yang barang ini rupanya ada weathering juga. Okey, ini belakangnya tadi lihat. Okey. So yang sebenarnya Joyto ini yang awal-awal lah sebenarnya semua ni segala gun holstersnya, ia punya pouching ni, pouch, ia punya belt, harness or vest we call that. Sebenarnya sebelum ni sebenarnya Ian dah pasang. Andang mesti tadi pasang sendirilah. Semua ni andang removable. Boleh dipindah-pindahkan. Tapi ini aku pasang sudahlah. Tapi kalau sekiranya yang baru-baru ada akan membalik, kalau kita akan memasang, it's better kamu heat dulu. Kalau boleh gunakan hair dryer. Heat dia punya join, all the join lah. Ataupun kamu heat the accessoriesnya ni lah yang aku pasang lah. Yang macam aku mention, yang holsternya, pouching. Kamu heat dulu then baru kamu masukkan slide. Macam ni, aku masukkan yang punya holster ni, aku slide pulang saja. Sebenarnya kalau aku buka kakinya ni lah. Joinnya ni. Keras aku nak berhenti buka. Okay, nak payah buka. Yang penting joinnya ni aku buka, heat dulu. Lepas tu kamu buka lah, heat lah bata-bata at least like seminit lebih ataupun 2 minit. So kamu boleh buka, kali kamu boleh slide saja holster tu. Kalau macam vest ni kan ya, tak apalah, okay ni. Okay. So detailnya kamu boleh nampak ah. So kita ni lihat aksesorisnya dulu lah before we get to the articulation. Aksesorisnya yang kena bagi apa namanya ni? Rifle M4 rifle. Nampak? Okay, M4 pistols. Ada pistolnya. Okay. What do you call it? Okay. Ha? Kalau macam muslimnya, kalau macam ada soldier, kalau pakai yang barang ni, anu pulang. Kalau dorang, supaya dorang in the separate. So dorang lekatkan arah dorang punya, arah dorang punya belt. Ni, kalau kamu nampak di sini. Ni, sepatutnya. Boleh dimasukkan pulang. Ni, masukkan saja. So kalau macam soldier, supaya dorang avoid dorang separate, dorang pasangan ni. Kalau in real life lah, so pasang semualah dengan yang tadi tu, set line tu. Tu gunanya. Tapi aku dah pulang pakai ni lah. Dah aku berapa pakai lah. Okay, for articulations. The head, the kepalanya. Kepalanya boleh melihat side to side. Side to side. Boleh ke bawah. Ke bawah. Di atas cuma tu saja. Kepalanya of course 360. Okay. Tangannya can go. Boleh cuma tu lah. About almost 90 lah. Okay. Boleh rotate biar tangan ni rotate. And ini yang punya tempat elbow, boleh dipusing elbow. Ok,
Oke. Milih ke depan. Ini almost anu lah ni orang. Not really double jointed elbow, tapi almost saja. Dia punya wrist boleh dipusing. Nampak ke Indo? And then tangannya boleh bawah. Cuba ni. Okay, cuba ni. Okay, atau yang tangan kanannya. So tangan kirinya depan macam biasa. Elbow juga cuma ni. Wrist, rotating wrist, and then boleh cuma ni. Maksudnya yang cuma ni. Aku dah tahu apa akan cakap. Cuma tahu tak. Jadi aku lihatkan sejelah explanationnya. So ia boleh nandang ke depan cuma ni saja. Nda berapa no, pasalnya kena block oleh ia punya crotch. Crotchnya is bit limited. Okay, boleh nandang ke belakang pun boleh lah. Okay, then ada double jointed ni. Okay, arahan no. Sebenarnya ni ada no tie swivel, tapi a bit keras pulang. Aku tidak berani pasalnya terlampau tight. So boleh pulang. Gaknya aku tempat sahit lagi lah, pakai hair dryer. Tapi aku tidak payah lah. At least yang terdapat sudah tahu lah. Depannya bootnya boleh buat ke depan, boleh ke bawah. Okay, ini ke atas. And ada rotate dia lah cuma ni. And ada ankle pivot juga. Ankle pivot. Ini yang specialnya Rajo itu ini. Dia ada toe joint which is very very impossible. Jarang berhabis figure apa namanya ni. Jarang ada figure yang ada 118 scale ni tadi lagi ya, yang ada toe joint tu dah. Ha, kalau siapa yang ada main figure arts memang ada cuma ni kan, Mavex kah memang ada, tapi 118 ni jarang benar. Even yang apa ni Marvel Legends yang 6 inch tu pun mana ada toe joint. Ha, okey. Jadi articulationnya aku cuba memasukkan dia punya weapon ni ke tangannya. Aku cuba dah. Take time. Okay, look at that. Cuba aku lihat lawakan dia punya pose. Oh, dia punya lawa lah. Yeah, exact macam yang almost yang real punya posing figure ni. Dia punya holding weaponnya. Dia punya aimnya lawa lah. Kan. Oh, aku lupa. Holsternya ni holsternya yang gun tadi boleh kamu masukkan. Holster. Kena. Nah. Tu. I think ini a bit loose kali ya. Nah, okey. A bit loose. Boleh pulang di fix sebenarnya kalau siapa pandai. Aku boleh pulangnya ni lumku buat lah. Lumku ngacau-ngacau benar. So, aku cuba post lah figure ni seberapa mana yang boleh. Nah. Okey. Ni lah aku punya post sudah. Simple post sajalah. Tak payah lolo benar. Lengan-lengan dah mulakan. So, gugur ya. Gugur ya soldiernya. So yang untuk lain aku tak payah melihatkan lah. Pasalnya semua ia punya uniform sama saja, articulation sama saja. Yang lainnya saja bezanya, yang lain itu ada ia ada pakai bag. I mean backpack. Ia punya accessoriesnya lain-lain apa. Tapi jujurlah aku katakan lah, sebenarnya masa aku receive awal-awal figure ni, masa aku awal-awal main,
sebenarnya ada yang patah ya punya joinnya. Atau aku mau tipu lah. Pasal aku untuk review, aku mesti jujur. Bukannya aku cakap benda tahan, tapi memang Andang apa namanya ni, macam yang aku cakapkan tadi, kena bagi extra, extra join apa. Kalau ada yang patah, so ada dalam ni. So join partsnya ni, Andang meant to be. Pasal sebab tu ya, dia patah tu lah. Yang patahnya masa tu ni lah, partsnya di sini. Ni patah ni, masa aku kan mempost, ya patah. Entah anda tahu macam mana boleh. Kajar-kajar pulang jual-awal lah, menipu je tu lah. Baru-baru datang lagi part sini pulang yang patah tu. So caranya maybe insyaAllah kalau ada apa-apa, aku buat anu lah sejak macam mana akan membuka joiner ni. Simple pulang saja, bagi hair dryer apa. So aku lihatkan sekejap dia punya apa yang dalam ada apa namanya ni, extra partsnya ni, extra joinnya. Mestinya berpakaian pulang sudah. Tapi untunglah dalamnya ni sama juga, kena bagi apa namanya ni, case sama macam yang Figa tu. Bukalah. Okey. Inilah yang kena bagi. Ada kena bagi bag. Okay, ada kena bagi yang pistol cuma ni, rifle ni, ada kena bagi 4. Semua sama saja. Semua samalah. Okay, semua sama tu. Okay, and then ni ada kena bagi join. Ini untuk mesilapku tempat arm ni. Bahagian sini. Mesilapku lah. Tak, kalau anda silap pula ataupun pesanku no. bukan kalau ni maybe arah lain ke ni. Ini yang aku pulang pernah mengalami lah, joinnya ni lah rusak lah. So far yang aku pernah mengalami saja, yang aku ganti joinnya arah arm tu, yang arah sini, arah elbow tu, ni tu. Sekejap aku cari. Ni lah dah mid pulang lah. Ini tu yang arah armnya tu. Kalau yang cara-caranya yang memakai, kalau kita akan mengubah yang ada gap itu di atas sepatutnya. Ada gap kan, kalau di bawah tidak tebal. So kalau akan memasang, cuman ni positionnya lah. Contohnya saja ni ya. Contoh saja untuk di atas. Mesti yang ada gap ini di atas, yang tebal bawah. Okay, untuk peringatan lah saja. So yang lainnya kena bagi extra hands. Ada extra hands juga. Nah, ini kirakan stop kah? And ini macam kiraan 4 okay. Ini mungkin 5 lah tu. For holding juga, holding, gripping arah weapon kah apa? Nice. Muslinya cuma ni tu. Okay, signal march on ya kali, ke depan. And ini sama holding hand tapi sebelah kanan. Ini maybe sama juga kali macam ke depan. For example-nya cuma ni lah, ataupun cuma ni. Okay, joinnya yang lain lihat cuma ni sajalah. Ini joinnya. Ini joinnya. Ini join. Ini aku dah pernah pakai join ini lah. Belum ada so far. Belum aku ada mengalami join-join yang macam ni. So maybe kalau ada apa-apa nanti baru aku update lah. If anything happen lah arah figure ni. Okay. Thank you for watching review. Kepada subscriber yang ada pada Review Arc, diharapkan tolong jaga kesihatan sempena yang masa ni tani, negara kita ni dilanda wabak COVID-19. Tolong jaga kesihatan, jaga kebersihan, and jangan lupa cuci tangan ataupun pakai hand sanitizer ni orang kita ni. Okay, itu saja.
maybe next week aku akan review barang juga, sama juga scale-nya 118. So it will be a nulah surprise for you all. Okay, thank you for watching Review Arc. Thank you, bye bye.